rasanya Tuhan yang betul. Ribuan umat Islam hadir dan menyaksikan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad di Masjid Raya Al-Aman Aekanopan, Sumatera Utara. Kegiatan tablik akbar yang dipanitiai oleh Aliansi Ormas Islam Labuan Batu Utara ini dilaksanakan usai pelaksanaan sholat subuh berjamaah. Kedatangan pria yang sering disapa dengan Uas itu didampingi oleh dua orang pesinetron, yaitu Sultan Jorgi dan pemeran Haji Muhyiddin yang populer lewat salah satu serial televisi Tukang Bubur Naik Haji. Dalam ceramahnya, alumni Universitas Al-Azhar Kairo ini mengajak umat untuk memperbanyak sedekah, karena sedekah yang diberikan itulah yang nanti bisa menjadi penolong seseorang setelah meninggal dunia. Kehadiran Ustadz Kondang tersebut sudah lama dinanti-nantikan masyarakat Tanah Basimpul Kuat Babontuk Elok itu. Apalagi sebelumnya sudah dikabarkan bahwa pria kelahiran Asahan itu akan tampil pada tanggal 19 Maret yang lalu. Ketua Panitia Tablik Akbar Dedi Iskandar ST mengucapkan rasa terima kasih atas dukungan dari berbagai pihak sehingga pelaksanaan tablik tersebut berlangsung sukses. Pintu, karena kalau pintu ini tak ada, ini masjid Allah di tepi jalan raya. Khawatir kita AC-AC ini diangkat orang nanti. Betul. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata. Mati masuk ke liang kubur, membusuk, menghitam.